Wow, ada tokoh karir baru. Aku mau membelinya. Aku mau beli. Polisi. Ayo belajar tentang profesi baru. Polisi. Ayo satukan. Mobil polisi. Pos polisi. Pencuri. Polisi akan membantu menangkap orang-orang jahat. Ayo coba bersama-sama. Halo, ini kantor polisi. Jika kamu memiliki masalah, kamu bisa meminta bantuanku. Kita memiliki kasus untuk diselesaikan kali ini. Ada kasus baru. Kucing kecil telah diculik oleh orang jahat. Kita menangkap beberapa orang yang mencurigakan. Tapi siapa sebenarnya penjahatnya? Kepala Polisi Kiki, saya melihat orang jahat di tempat kejadian perkara. Orang jahat itu berlari dengan begitu cepat sehingga aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tolong coba ingat-ingat lagi. Apa saja karakteristik dari orang jahat itu? Orang jahat itu mengenakan pakaian berwarna merah. Ya, pilihan yang tepat, pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat, ya. Orang jahat itu memakai kacamata berwarna hitam. Ya, pilihan yang tepat. Ya. Orang jahat itu tinggi. Ya, pilihan yang tepat. Orang jahat itu meninggalkan jejak kaki seperti ini ketika kabur. Bagus, kita sudah menemukan orang jahat yang sebenarnya. Wow. Nona Kelinci, terima kasih atas petunjuknya. Wow. Bagus, kasus telah terpecahkan. Wow, ini adalah koin untuk kerja kerasku. Beristirahatlah dan pergi mengunjungi halamanku. Ini halamanku. Sepertinya ada yang tidak beres. Ayo bersihkan kekacauan ini. Wow, jauh lebih bersih sekarang. Wow, terlihat bagus sekali. Wow, terlihat bagus sekali. Halaman ini terlihat lebih baik lagi. Aku harus tetap bekerja keras. Wow, terlihat bagus sekali. Ayo alami profesi bersama-sama dan dapatkan lebih banyak koin untuk menghias halamanku. Kapten. Ayo satukan. Oh.
Ayo coba bersama-sama. Halo, aku Kapten Kiki. Silakan pilih kapal untukku. Perahu naga. Kapal bantalan udara. Perahu layar. Kapal kargo. Kapal pesiar. Kapal pesiar. Ayo kita berangkat, Kapten kecil. Kapten Kiki, Putri Duyung ditangkap oleh gurita. Bisakah kamu menemukannya? Aku akan menemukan Putri Duyung. Ikuti peta untuk menemukan gurita dan Putri Duyung. Putri Duyung sedang menunggu kita. Terus bersemangat. Talang, ada orang talang terjatuh dari kapal. Ayo kita selamatkan mereka. Talang, talang. Lemparkan pelampung penyelamat untuk menyelamatkan mereka. Kapten Kiki, semua barang-barang kami jatuh ke dalam air. Dapatkah kamu membantu kami menemukannya? Tidak masalah. Ayo kita temukan barang-barang mereka. Ah, ini sampah. Kita harus melindungi lingkungan laut dan jangan menyampah. Terima kasih, Kapten Kiki. Ada badai, hati-hati. Kemudikan kapal ke pelabuhan terdekat. Hati-hati, badai semakin kuat. Badai lebih kuat, ayo kita percepat. Yeay, kita ada di pelabuhan. Kencangkan tali dan amankan kapal. Terus berlayar, ayo semangat. Kapten Kiki, kami gagal menangkap ikan. Dapatkah kamu menolong kami? Tidak masalah. Bantu aku menemukan ikan-ikan ini. Bantu aku menemukan ikan-ikan ini. Ini dia ikan untukmu. Terima kasih, Kapten Kiki. Putri Duyung sedang menunggu kita. Terus bersemangat. Ini adalah stasiun servis. Kemudikan kapalmu masuk ke dalam dan periksalah. Oh tidak, kapal pesiar itu kehabisan gas. Pertama-tama, lepaskan tutup saluran keluar minyak. Geser saluran pipa minyak. Ayo kita isi.
kapal kita telah diperbaiki. Putri Duyung sedang menunggu kita. Terus bersemangat. Kabut laut di sini tebal. Hati-hati. Ada banyak sekali kelelawar. Ayo kita singkirkan mereka. Hebat, kamu sudah keluar dari area berkabut dengan aman. Terus berlayar, ayo semangat. Putri Duyung ada di pulau itu. Putri Duyung ada di sini. Kita harus membuka kunci berkode ini sebelum masuk. Geser kunci berkode untuk menemukan bentuk yang benar. Selamat datang, Kapten Kiki. Tuan Gurita ingin berteman dengan kita. Bagaimana menurutmu? Benarkah? Itu benar. Mari kita berteman dan nikmati makanan lezat bersama-sama. Baiklah. Aku suka berlayar di laut. Ini memungkinkanku untuk membantu banyak orang. Bagus sekali. Ini adalah koin untuk kerja kerasku.